Selamat datang ke Inai Payak Channel. Bagi yang baru dekat dalam channel saya, nama saya Susan. Dan terima kasih kena klik video saya. Minta maaf hari ini terpaksa senyap-senyap sikit. Seperti yang kamu orang tahu, Payak tengah tidur. Dan suami saya tengah online kelas dekat bilik sebelah, so saya tak boleh bising sangat. Tapi video kena buat juga kan. So hari ini saya nak buat video tentang dua resepi. Resepi mudah saja, yaitu roti kering dan juga susu kurma. Oke, jom kita start. Bahan-bahan yang kita guna ni adalah tiga saja, iaitu roti, butter ataupun margarin dan gula. Langkah pertama yang mula-mula kita buat, sapu roti ni dengan butter ataupun margarin. Yang dekat sini saya buat dengan butter. Amount dia boleh ikut sendiri punya banyak mana mau. Nak buat satu loaf pun boleh, nak buat sikit-sikit pun boleh. Tapi dekat sini saya buat dia setakat cukup satu tray ni lah. Butter ni dia akan bantu untuk buat bread ni lebih wangi dan juga untuk melekatkan gula yang kita akan tabur nanti. Selesai tabur bread ni dengan butter, boleh sekarang kita boleh tabur dengan gula. Dekat sini saya guna gula kaster sebab gula kaster saya masih banyak. Dan gula kaster ni dia macam kering, so senang tak tabur dekat bread. Kalau dulu saya pernah pakai gula biasa, tapi gula biasa saya macam agak basah, so dia tidak spread evenly dekat bread tu. Lagi satu, kalau guna gula kaster kan, dia punya manis tu tidak berapa sangat. Okey, sedang-sedang saja. Selesai tabur gula, kita potong dua macam ni. Kalau tidak payah potong pun boleh juga. Tapi kalau dipotong macam ni, dia punya masa dibakar nanti, dia punya masak tu akan lebih even lah. Dia tak akan mentah dekat bahagian tengah. Maksud saya bukan mentah lah, dia macam crispy evenly lah. Tengah-tengah tu tidaklah dia tidak crispy. Potong dua boleh, potong empat pun boleh. Senang kita nak makan. Okey, saya nak buat sedikit confession dekat sini. Masa saya bakar bread ni kan, saya terlupa pula tengok setting yang oven ni. Dia terset pergi yang bahagian atas saja. So saya punya bread pun jadi atas terpanggang dekat bahagian atas saja. Macam rupa misi dia punya badan. Warna coklat, tapi sebenarnya dia tak angus lah. Sebenarnya masih boleh dimakan lagi bread tu. Tapi sebab nak lebih cantik lagi, nasib baik ada extra bread lagi, so saya repeat lagi buat baru. Masa ni Payak dah bangun dah, so saya kena buat cepat-cepat. Step dia sama aja dan senang, anytime boleh buat. Kali ini saya cek betul-betul dia punya suhu, dia punya setting dan juga dia punya masa. Hasil dia macam ni lah, lebih cantik lagi rupa dia. Instagramable lah konon orang kata. Okay, selesai dengan roti kering bergula ni, kita teruskan dengan susu kurma. Resepi yang dua-dua bahan ni kamu boleh refer dekat description box lah. Saya akan sertakan dekat sana. Mula-mula sekali, kopek dulu kurma ni, buang biji dia.
masukkan dalam blender. Saya suka blender sebab senang kerja. Sukatilah nak buat berapa biji. Saya rasa dekat sini seguna 15 biji kalau tak silap. Sebelum blend, masukkan 1 cawan air. Yes, saya memang suka buat resepi guna blender sebab senang. Okey, siap kita blend. Kita masukkan dalam cawan. Kalau nak manis boleh letak banyak. Kalau saya sedekat sedang-sedang lah. Lepas tu masukkan susu. Lepas tu kita kacau. Lepas tu masukkan ice cube. Minum sejuk-sejuk sedap. Pastukan lebihan kurma paste tadi tu boleh letakkan dalam peti sejuk. Dekat sini saya pakai ice cube punya tray. Tapi lepas kalau saya buat ni kan, saya tak tahulah kenapa memang dia jadi macam tu kot. Sebab kurma paste ni kalau dia frozen kan dia dalam peti sejuk, dia tak berapa macam ice cube tu. Dia still sejuk tapi tidak keras. Macam inilah rupa dia the next day. Inilah dia hasil dia yang Instagramable post. Okay, masa untuk minum petang. Saya dah buat room delivery untuk suami dekat bilik. Payak pula, saya bagi dia buah dragon fruit. Saya pula enjoy my kurma susu dengan roti kering bergula. Sedap, korang mesti try. Dah lah senang, sedap pula tu. Roti ni dia boleh disimpan dalam bekas kedap udara. Lepas tu anytime boleh makan sebagai snack. Senang tak kan buat dia? So boleh cuba. Okay, sekian saja video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye.